Okey, nampaknya rosaklah pula. Pahala banyak. Rosaklah pula. Dan terowong ni memang kalau boleh lah, memang kita tak digalakkan berehat. Okey, inilah kalau kita dah keletihan, kita duduk je tepi-tepi ni. Melihat view yang cukup cantik. Hai. Hari ni tak larang nak interview orang. Tak larang nak interview orang. Besok kita interview. Okey. Yalah. Syukur. Kita tengok cari batu kat bawah ni. Banyak batu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okay, alhamdulillah. Hari ni Bang Cik berada di Mabit Musalifah. Alhamdulillah, sebenarnya kita orang boleh lepas subuh. Sikit lagi tahun ni rasanya, biasanya Bang Cik melontar awal juga pukul 2-3 pagi. Tapi tahun ini Bang Cik rasakan nak ambil waktu afdal untuk melontar, iaitu lepas subuh, iaitu waktu syuruk. Waktu syuruk baru kita bertolak. Tapi tak adalah Bang Cik bertolak waktu syuruk sebab takut panas. Sebab jarak Muzalifah ni pergi ke Jamrat. Jamrat yang pertama tu dalam around 5 km. Jadi hari ni Bang Cik akan bawa sama-sama pada anda semua melihat sedikit bahagian Mabit, dan juga kita berjalan kaki bersama-sama dengan Bang Cik untuk melontar yang pertama. InsyaAllah kalau video ni tak ada masalah apa semua, Bang Cik akan update secepat mungkin kepada anda. Tetapi biasalah bila buat kerja haji ni, kita keletihan. Okey, jangan lupa kalau baru bertemu dengan Bang Cik Live, jangan lupa tekan button subscribe dan juga notification. Zas. Okey, kita tengok sekarang bukan semua jemaah yang akan memilih untuk menaiki bas. Tetapi kalau di Malaysia sebelah sana, kiri dan kanan, itu Indonesia, Asia Tenggara tengah jam sekarang ni. Kalau sekarang ni Bang Cik telah memilih tadi untuk membuat apa? Untuk membuat apa tu? Pelontaran pertama dengan menaiki jalan kaki. Bukan menaiki apa-apa. Tadi kita orang daripada Arafah apa semua, kita orang naik bas. Jadi untuk Muzalifah ni kita orang naik jalan kaki sebabkan kita orang nak balik awal. Sebab takut nanti dah masuk kemah maktab kita orang tak boleh keluar. Itu je lah. Okey, macam biasa. Tadi dah buat kan? Tapi tak apa. Banci pun dah tak tahu nak cakap apa. Kejap lagi lah. Kita berehat dulu. Okey, kita pun nak bertolak kejap lagi. Okey, alhamdulillah kita pun baru lepas subuh macam bagi Bang Cik beritahu tadi. Tengoklah perjalanan sekarang. Ini sebenarnya dah kurang sikit. Sebab kita orang Asia Tenggara, kita ni kecil. Kita tak naklah yang berpusu-pusu dengan yang besar-besar. Kita tengok dekat atas jambatan tu masih ramai. Tapi dekat kota Muzalifah tu dah kosong. Dah ramai, dah mula berjalan. Sebab sekarang pun cuaca agak panas kan. Kalau nak tunggu syuruk, kita takut ada 5 km ni dalam setengah jam juga kita nak berjalan. Tapi tengok lah. Tengok sekarang ni tengah penuh. Jalan tu lah Bang Cik akan lalui. Tapi bila naik tangga, rasanya Bang Cik tak shoot. Sebab kita perlu berhati-hati supaya kita tak dapat kecederaan. Ok,
kita kena fokus dalam perjalanan. Dan sekarang pun sebenarnya, yalah, kita dah walaupun berehat dekat sini, walaupun tak cukup selesa sebenarnya, tak seperti kata kita akan selalu terjaga-jaga. Kita tengok juga bunyi bas. Kalau kita di Asia Tenggara sekarang ni berputu-putu, ada ni matap Indonesia, Malaysia apa semua dekat sebelah sana, dekat seberang, tak nampak. Jadi Banci dah awal-awal dah passing menjemberangi untuk kita tahu bila kita nak menjemberangi time-time macam ni, tak lepas. Kita takut nanti kita tak boleh nak melontar jalan kaki. Sebab dalam depan ni, kita dah tak boleh jalan suka-suka hati. Sebab dia ada satu lintasan bas-bas. Okey, macam biasa, jom kita ikut peti Banci. Kita tengok ni, adalah tempat laluan jalan kaki. Sebenarnya ini pun sebenarnya first time Banci jalan ikut sini. Biasanya Banci jalan kaki daripada Arafah. Tapi kali ini Banci naik bas. Jadi tiba-tiba bas berhenti dekat sini, barulah Banci tahu. Ini juga kali pertama, jadi excited juga untuk Banci merakamkan kenangan Banci bersama sahabat-sahabat semua. Okey. Dan kat sini pun tangga sebenarnya. Tangga itulah dekat sini. Jom kita tengok ke manakah perjalanan ini. Kita tengok sekarang jam sekarang pukul berapa dah? Pukul berapa jam? Jam pukul berapa? Semua tak pakai jam. Okey, semua tak pakai jam. Nanti Banci tengok jap jam pukul berapa. Jam pukul berapa tu? 5? 20 minit. 20 minit. Kita tengok sampai ke Jamrat pukul berapa. Tapi ni pun kita orang nak jalan slow-slow je sebenarnya. Tengok ah. Dia orang punya penunggu kan lagi ramai ah. Menunggu kat ni banyak lagi. Jemaah-jemaah kita pergi atas sikit. Atas sikit baru nampak kot. Atas sikit pun nampak jemaah-jemaah masih ramai di Kota Muzdalifah. Kita dah berada di atas jambatan tadi. Tengoklah pemandangan yang cukup indah. Yang Banci rasakan inilah yang hotel paling mewah. Sebabkan kita beratapkan langit. Dan tengoklah, bayangkan bas tengah bersusun-susun, berjujuk-jujuk . Sebenarnya pergerakan ni dah bermula awal. Tetapi biasalah, memang ada juga yang negara-negara yang nak menghabiskan waktu subuh tersebut. Itulah. Tengok. Ui, cantik. Tadi kita tengok yang sebelah kiri. Yang ni kita tengok pula yang sebelah kanan. Tengoklah dengan bendera masing-masing untuk menandakan jemaah masing-masing. Inilah yang terbaik. Tengok pemandangan yang paling indah dan yang paling cantik. Itu je lah yang Banci dapat memuji. Kita pun jarang ataupun tidak akan dapat pemandangan sebegini, hanyalah setahun sekali sahaja. Itu pun kalau kita menunaikan haji. Kita tengok dekat sini. Sikit-sikit sekarang ni Muzdalifah dikosongkan. Semuanya sekarang ni menuju ke Jamrat ataupun Kemah Mina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Kita tengok ni orang sanggup panjat bukit untuk dapatkan view yang terbaik. Ni. Lak tu. Ada. Tengok. Okey. Sekarang ni Banci berada bersama dengan bendera Azerbaijan. Berkibar di Kota Mina. Sekejap lagi kita akan dah sampai dah Mina, insya-Allah.
Masya-Allah, tabarakallah. Tak rasa perjalanan dia. Memang tiba-tiba kita dah sampai dah ke Kota Mina. Okay, inilah yang banci seronok . Okey, banci seronok tengok. Bila kita dapat berkhidmat kepada terutamanya isteri kita kot, atau pengiring kita. Tak kisahlah daripada anak ke, isteri ke, suami ke. Inilah yang suasana yang paling seronok tengok. Cinta pandang pertama. Cinta tu dikekalkan, romantik lah. Okey, kita tengok ni. Mina. Tengok dekat sini. 2 kilometer. Alhamdulillah kita dah sampai di Mina Baru, iaitu kawasan yang Mina juga. Kawasan Mina. Tapi rasa perbezaan lah bila kita jalan kaki. Dia punya aircon dia dah terasa. Tadi tu aircon tak terasa. Dia, walaupun aircon terasa tak terasa, tetap berpeluh. Berpeluh sekarang ni. Sekarang ni belum panas lagi. Dalam ngam-ngam waktu syuruk. 5.45. InsyaAllah. Okay, kita tengok . Jalan dah agak stuck sebab tadi dah pertembungan 2-3 cabang. Ada juga yang dah memanjat untuk dapatkan jalan raya. Berjalan di jalan raya yang agak lapang sikit. Kalau yang ni agak padat dah. Satu kelegaan bila kita berjalan-jalan-jalan, kita dah nampak Jamrat kat depan kita. Okay. Inilah. Tapi agak krem jugalah kaki sekarang ni. Kena berhati-hati sajalah. Asal sampai sekarang ni. Okey, inilah kalau kita dah keletihan, kita duduk je tepi-tepi ni. Melihat view yang cukup cantik. Okay, jam 6.30, kita dah sampai ke Mina. Ni ada lagi berbaki berapa kilometer. Sekarang ni ada jalan yang boleh jalan, ada yang jalan tak boleh jalan. Kalau untuk jalan kaki, Bashir rasanya lebih baik ikut daripada awal daripada Arafah. Okey, daripada Arafah tu kita dah ikut yang awal. Memang lebih baik lah, situ lebih dekat untuk kita berjalan kaki. Yang ni sekarang ni agak jauh jugalah. Sebab sekarang ni banci pun tak tahu. Rasanya jalan ni kita orang pun kena pakai terowong Muasim. Sebab kita bas diutamakan jalan sini untuk lurus. Sekarang ni kita dibelokkan sebelah kanan. Kita telah tadi bergembira nampak Jamrat, tapi kita orang telah dilencongkan. Okey, kita telah dilencongkan. Kejap lagi kita orang akan masuk terowong lah. Okey, kita tengok. Tapi rasanya ni nak kata nama terowong ni tak tahu, tapi dalam lingkungan 2.7 km. Tempat melontar. Okeylah. Alhamdulillah. Sikit lagi kita orang dah nak sampai. Kita dah masuk lorong yang pertama. Terowong. Cakap dah tak betul lah. Terowong yang pertama. Yang ni terowong ni tak ada Wotakotoh. Memang banci fail kalau sebut tu. Kejap lagi terowong yang depan tu baru ada. Kita dah sampai dah dekat area Muasim. Tengok dekat situ. Kalau kemah 83-84. Dekat sebelah kanan kita. Ni lah nombor kemah dia. Ni dia. Dan kita pergi straight lagi. Kita akan pergi Jamrat third floor. Lagi 2 kilometer lagi. Ni lah. Rasanya disebabkan banci dilencong kat sini sebab hari tu banci tak buat YouTube daripada Jamrat ke sana. Hari tu separuh jalan. Pergi ke kemah Malaysia je. Tengok.
Bila dah sampai sini, kita dah bertemulah dengan jemaah-jemaah Malaysia yang turun bas dekat belah sana. Kita orang jalan kaki daripada Muzdalifah. Dilencongkan pergi Muasim tadi. Dia tak register it. Tu yang jadi masalah negara. Tak pasal-pasal dapat jumpa Muasim. Okey, kita dah melalui lorong apa terowong yang paling dirindui oleh jemaah Malaysia. Disebabkan jemaah Malaysia kebanyakannya duduk di Muasim. Inilah terowong. Dan kita akan membuat lawatan apa laluan di walkabout. Walkabout apa? Alah ni yang walkabout. Apa entah banci asyik lupa. Nak-nak letih macam ni kan. Minta-minta berfungsi lah. Tetapi sebenarnya dia macam kat airport ni, dia bukan nak suruh kita duduk rehat. Kita kena berjalan jugalah. Tapi melajukan perjalanan kita. Okay, nampaknya rosaklah pula. Rosaklah pula. Dan terowong ni memang, kalau boleh lah, memang kita tak digalakkan berehat kalau waktu-waktu peak hour macam ni, disebabkan memang tengah crowded. Kalau dah terpaksa, barulah kita berehat. Okay, akhirnya ni terowong kedua banci lalu. Nanti ada lagi satu terowong. Jadi janganlah kita anggap nampak cahaya ni kita dah bergembira, itulah jamrat. Sebenarnya ada lagi satu terowong. Kita akan berehat jap di tepi-tepi ni supaya kita boleh mendapatkan tenaga kembali. Tengoklah. Kita sambil-sambil kita berehat, kita tengok view pemandangan yang cukup indah. Terowong yang dirindui oleh jemaah daripada Asia Tenggara terutamanya. Sikit lagi. Dahlah, ini adalah pandangan yang paling cantik. Ini pemandangan yang istimewa. Sungguh istimewa. Dan sebenarnya banci nak berehat je. Tu yang suruh dia orang berhenti kejap untuk ambil video. Tetik kena ada. Okey, kat sini baru ada minuman. Okay, alhamdulillah sikit je lagi. Sikit je lagi. Kita punya perjalanan sebelum kita melempar hari pertama dan kita boleh tahlul awal selepas itu. Akhirnya, alhamdulillah, telah kita sampai ke jamrat third floor. Jam pun dah tak nampak, 8:17. Tadi Bancik memulakan perjalanan pun dah tak ingat berapa, 5 lebih. Bolehlah alang-alang berehat apa semua. Pukul 8:17. Jadi perjalanan jadi melencung sikit disebabkan perlu masuk ke Muasim. Jadi pukul 5, 6, 6, 7, 8 lah. 3 jam perjalanan. Tapi tak adalah tak berhenti langsung. Kalau tak berhenti rasanya 2 jam je. Tapi ini berhenti-henti. Untuk level 3 ni, kalau daripada tepat jalan raya utama, memang tiada apa ni, kubri, iaitu jambatan. Dia terus je daripada Muasim. Ramai ya melontar pagi-pagi ni. InsyaAllah, alhamdulillah, doa akan dipermudahkan. Memang cantik ya. Dia terus dia nampak menara jam daripada 3 tempat lontaran bumbung ni. Kita tengok lah pemandangan yang tak tahu nak digambarkan dengan kata-kata. Daripada kita keletihan,
tiba-tiba kita rasa macam macam puaslah melihat dengan pemandangan pergerakan yang seperti ini. Kalau kita dengar ataupun kita fahami labbaik Allah tu sendiri, kita menyahut seruan Allah Subhanahu Taala. Sambil-sambil kita dapat angin, kita berehat sebelum kita melontar. Ya, alhamdulillah agak sejuk jugalah dalam ni sebab masih pagi 8:37. Nampaknya semakin lama semakin berehat. Tengok dekat sini tak ada orang melontar eh. Kalau sesiapa yang belum lagi menghadiri ibadah haji, ni untuk pengetahuan, hari pertama hanyalah lontaran di kubra sahaja, iaitu jamrat yang paling besar dan paling hujung. Okay, alhamdulillah akhirnya kita dah selesai dah untuk ibadah hari ni yang akan disambung untuk malam ni. Okey, Pakcik ingatkan sampailah setakat ini saja perkongsian Pakcik. Pakcik pun dah agak keletihan. Okey, semoga bermanfaat pada semua. Kalau sesiapa yang kalau benda ni manfaat ataupun melepaskan kerinduan, kita kongsikan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hari ni tak larang nak interview orang. Tak larang nak interview orang. Besok kita interview. Okey. Okey. Yalah, yalah. Syukran.